Nabi SAW mengajarkan kalimat yang luar biasa. Dan ini menandakan juga perlu fase dalam pendidikan. Bertahap. Jangan semua dibayar langsung sekalian. Gitu kan. Seperti misalnya ada orang tua banyak anaknya mau menikah. Gak pernah diajar masalah pernikahan dalam Islam sebelumnya nih. Begitu mau menikah, seminggu kursus cepat setengah jam. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Setengah jam untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan bagaimana caranya? Sibuk. Kadang-kadang ayahnya nasihati petua setengah jam, ibunya lagi begitu. Padat. Ini sebentar lagi malam pertama. Dalam kondisi dia tegang. Cicil. Anak perempuan masukin ke dapur, ajak. Sekali-sekali pegangin sapu. Walaupun nanti pakai pembantu gak apa-apa, tapi dia tahu. Ini loh pekerjaan. Ajak. Ini begini, ini begini. Kalaupun nanti dia pakai pembantu, dia bisa instruksi. Nanti kamu pakai begini ya, begini cara sapunya. Kalau tidak pernah diajar sebelumnya, maka dia tidak ingin. Kalau pembantunya tidak pengalaman, tidak bakal bisa bersih rumah. Memang dia harus terlibat. Dia masak, ya, dia terlibat. Anak laki-laki juga begitu terbiasa untuk keluar pergi ke masjid, ikut sama ayahnya. Ada tanggung jawab yang diamanahkan. Kalau kita mau keluar rumah, jaga adik-adik kamu ya. Dia merasa diberikan tanggung jawab. Itu perlu kita didik semuanya. Perlu dilatih dari awal. Jangan semuanya gak tahu apa-apa. Bahkan dia tidak pernah tahu apa itu mesin cuci. Gak pernah lihat. Gak pernah lihat sapu. Gak pernah tahu apa-apa sama sekali. Enggak. Biarin dia tahu suka dukanya kehidupan. Ya. Bukan kita suruh dia bekerja di rumah. Tidak. Dia tahu itu. Supaya dia tahu dan dia terlibat. Maka tidak ada lagi nanti lahir penganggap remehan terhadap pembantu. Misalnya banyak orang gitu kasar sekali. Karena memang orang tuanya ajarkan itu.